Pemerintah Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Bandung Barat bersama dengan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menggelar operasi penertiban bagi para pedagang di pasar Rancapanggung yang berjualan di bahu jalan. Pada kegiatan itu, petugas tidak melakukan tindakan tegas bagi para pelanggar, hanya sebatas himbauan untuk tidak berjualan di bahu jalan karena dapat menyebabkan kemacetan. Pada kesempatan yang sama, petugas juga mensosialisasikan peraturan PPKM darurat kepada para pedagang dan para pengunjung pasar. Menurut Kepala Desa Rancapanggung, Asep Sukmajaya, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan selain itu juga dapat mengurangi kemacetan dan kerumunan yang terjadi khususnya di pasar Desa Rancapanggung. Alhamdulillah kita bisa mengurangi mobilitas dan intensitas pergerakan masyarakat di Desa Rancapanggung ya, untuk mencegah kita timbulnya kerumunan massa. Dan minimal kita dapat mengurangi persentasenya dari mobilitas dan intensitas pergerakan masyarakat di wilayah Desa Rancapanggung, terutama di pasar Desa Rancapanggung dan sekitarnya. Alhamdulillah ada kesadaran dari masyarakat ya. Hari ini kita melaksanakan evaluasi di lapangan. Ya sekian persentasenya mereka juga sudah dalam kesadaran lah ya, mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah melalui program PPKM Mikro Darurat 2021. Tim Liputan TV Desa melaporkan.